Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Rabb kami, kami semua berdoa kepada-Mu ya Allah ya Rabb kami. Berilah kami hikmat-Mu agar dalam menjalankan kegiatan pasar seni pertunjukan sirkus yang pertama di wilayah RT 2 Kelurahan Batu kali banyak untuk mohon kepada Mu ya Allah berilah kami kesuksesan dan keadaan baik dan kelancaran dengan berita Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa wa rizqna tiba'ah wa arinal batila batila wa rizqna istinabah. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan untuk menyampaikan segala kebenaran. Sambutan yang pertama, sambutan dari panitia sekaligus laporan waktu dan tempat kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam seni, salam budaya. Kepada Bapak, kepada Ibu Bupati atau yang mewakili, khususnya dari Yogyakarta ada Pak Lik Suyanto. Beliau adalah pemain sinetron di SCTV. Namanya sudah tidak asing lagi. Juga guru kami, Ketua Sanggar Bambu Yogyakarta, Bapak Ahmad Joponper, Bapak Bonyong Munyardi, kawan kita dari Solo, juga ada Mas Sento dan teman-teman itu dari Solo. Tak lupa juga dari Semarang ini juga hadir, itu Pak Agus, Haji Agus. Terkenalnya karena lukisannya bebek, itu Agus Bebek. Kebetulan namanya seniman ngapak, senapak. Kebetulan saya sendiri ketua seniman ngapak di Yogyakarta dan Ibu Yani itu ketua ngapak di Yogyakarta. Beliau juga berkenan hadir dengan teman-teman dari Jogja, nanti insya Allah juga ada di perjalanan. Kawan-kawan seniman dari Klaten, ada ketua Pasren, komunitas Pasren yang saya banggakan tentu saja. Juga teman-teman dari Sanggar Bambu Klaten yang saya terima kasih, itu yang saya rasani sudah berkenan hadir. Terima kasih Bu Yani Sabtu dan itu pengiringnya beliau Subandi, itu juga keluarga ngapak dari Yogyakarta. Jadi rasanya kurang lengkap kalau beliau ini bahasa ngapaknya biung saya, biungku lah. Kalau kan bahasa saya kalau nggak dipakai rasanya kurang abdul ini. Biungnya sebut rawu, juga ada Mas Subandi, juga ada Mas Dhani. Mas Dhani itu ketua mahasiswa di Yogyakarta, mahasiswa ngapak tentu saja. Terima kasih Mas Dhani ada juga mendampingi Bijungin rawuh ke acara kami. Di beliau berangkat dari rasa-rasa bintang-bintang kecil. Mas, saya kalau mau bikin acara seni di Kali Logo itu gimana? Gue nek lalu tolong diurusi ya. Wah siap. Kebetulan di Dewan Kesenian itu ada program yang memang harus dilaksanakan, program seni rupa yang tahun ini kebetulan saya komitenya yang harus dilaksanakan. Jadi alangkah baiknya kalau kita kolaborasi, kenapa tidak? Tentu saja di sini juga ada komunitas Kali, ada Mas Arif, ada Ketua LPMK, Pak Marsono, ada Gus Jalu, dan lain-lain. Itu semua tentu saja akan mendukung acara ini.
dengan senang hati. Apa latar belakang yang melatar belakangi dari kegiatan ini adalah menjadikan area ini menjadi aset wisata atau tujuan wisata, di menjadikan tujuan wisata seni budaya di Klaten. Dan ini adalah rintisan awal, mudah-mudahan tahun depan skupnya lebih diperluas, bila mana perlu tidak hanya dari skup lebih menasional. Kenapa tidak? Karena ini sebetulnya kuota yang kami berikan itu hanya 20 kios. Hanya 20 kios. Kita memberdayakan apa yang sudah di komite dewan kesenian ada. Juga ada ruang pamer di gedung ini, kebetulan ini sangat luar biasa. Yang punya gedung belum dimanfaatkan, kami duluin. Ini yang punya di Jakarta, karena izin dengan keluarga di sini, kami minta untuk kegiatan seni. Oh siap, wah semangat sekali. Berarti kegiatan kami sangat mendapat dukungan dari berbagai pihak, antar lembaga, antar elemen masyarakat, dari yang paling bawah hingga yang paling, dari seniman yang ada yang masih anak-anak juga ikut tampil, sampai yang juga punya nama itu juga ikut berpartisipasi. Tidak hanya seni tradisi atau dan sebagainya, seni rupa juga bisa, seni lukis itu juga bisa punya potensi untuk menjadikan Klaten itu sebagai kota budaya. Teman-teman setuju pastinya ya? Gimana? Senang-senang teman-teman dari seni rupa, aku yakin. Dan inilah kita saatnya. Kenapa kalau buat acara selalu ada acara lain, terus seni rupa selalu isi? Kita dibalik, acara seni rupa yang lain sebagai seremonial. Kenapa tidak di lain daerah itu seperti itu? Itu nanti kami juga sering mendapat dukungan pada saat menampilkan acara-acara